Okey, hari ini kita buat perbandingan sikit di antara Sada Anam dan Marine Bobcat Trail 5 version 2022. Okey. Untuk Sada Anam ni size dia M 27.5, tengok tayar dia 2.25, sama dengan Marine tu. Ini spek tayar kelebaran, tapi ikut kat sini dia punya tayar Sada tu agak kembung lah. Kembung saya pun tak tahu siapa ada kembung. Tapi okey lah, bila kembung tu nampak tough sikit kan. Untuk group set sama juga. Diore M 5100 1151T. Crankset untuk Marine ni pakai Marine punya crankset OEM. Manakala Sada ni pakai Diore. Diore bunyi dia agak kasar sikit lah. Kalau Marine punya tu bunyi agak smooth sikit. Okay. Tengok tayar NDT lah. Untuk Sada yang Marine ni WTB Trebos. Dua-dua tayar ni tak boleh buat tip plus lagi. Okay. Kita tengok Ford. Kalau Ford Marine ni dah 2XL. Dia tengok 2XL dia punya hub. Hub Marine kot kalau tak salah saya. Atau dia pakai Shimano punya hub juga, tak tahu kan. Manakala dekat Sada 6 ni masih menggunakan quick release QR. Okay. Tengok dia punya handlebar ni kelebaran dia 760. Kalau Marine dia lebar sikit lah, 780 kalau tak salah saya. Dia lebih 20mm. Brake set pula guna yang sama dengan Sada 6, iaitu Shimano MT210. Okay, sama kembar-kembar. Cukuplah brake ni rasanya. Kemudian baik nak tengok. Tengoklah dia punya design dia. Geometri dia agak berbeza sikit lah. Marine tu dia punya reach tu jauh sikit. Sada dia punya reach tu dekat sikit lah. Susah untuk orang yang tinggi 173 ke bawah guna Sada 6 ni. Kalau tinggi dia lebih 173 guna Sada, guna Marine. Seat dua-dua dari NTT. Yalah ni pilihan sama kan. Okay. Nah, ni saya punya headset lah, headset yang grip. Grip Marine ni lebih selesa lah nak compare dengan Sada tu. Dia punya grip tu membuatkan tangan tu sakit lagi lah. Satu lagi head tube ni, Marine masih gunakan straight, jenis straight head tube. Manakala Sada 6 dah tempered lah. Tempered. Kalau nak beli fork pun kena beli fork lah, jenis tempered fork lah. Okay. Lepas tu kalau Marine brake dia di sebelah kiri. Ni brake untuk brake depan lah. Kemudian kalau untuk Sada 6, brake depan dia sebelah kanan. Dah macam kereta Continental dan kereta Jepun. Tak sama kan. Walhal yang buat ni kilang sama. Okay. Okay, tengok. Fork sama. Fork masih gunakan coil fork Santur XCR 120mm. Yang ni pun dah cukup dah. Cuma beza dia dari segi stiker dan design sikit lah. Dan cute release yang ni kan. Kalau yang fork sana dah QR. Bukan QR lah, true XL kalau fork Marine tu. Okay, tengok apa yang boleh dilihat. Frame
Merin ni agak slim lah. Kerana kalau nak dibandingkan dengan frame Versada tu nampak lebih besar lah. Kita tengok Versada yang macam tough sikit lah. Versada tu kat sini ada tulisan besar Versada. Kalau Merin tu dia punya tulisan kecil lah. Kita tengok ada segi yang geometri, saya lebih suka ni lah Merin. Hub belakang ni dia pakai Merin punya hub. Jika Versada dia pakai Shimano punya. Hub belakang ni sama juga, dua-dua pakai bearing jenis apa, biji-biji tu lagi, belum seal bearing. Okay. Lepas tu dua-dua kilang yang sama dari Indonesia untuk frame. Bahagian lain saya tak pasti. Yang ni size 29. Tayar M frame. Yang ni frame dia size M. Tayar 27.5. Okey. Susah untuk anda yang tinggi 173 ke bawah. Saya recommend yang ni lah. Ha, ni dia punya seat clamp dia. Kalau Mary punya seat clamp nampak ada orang kata nak buat smart sikit lah. Adalah logo Mary F tu kan. Okey. Basically kalau nak beli basikal tu tengok dia punya geometri dulu lah. Bagi saya ambil Merin ni memang kena dengan tinggi saya ni. Okey. Versada tu memang rasa kecil. Okey. Kalau nak corner pun sangkut lutut. Kalau Merin ni betul-betul orang kata just nice. Okey, kita tengok rim pakai Merin punya rim. Ni dah 70 ready. Dia punya rim pun agak besar ataupun lebar sikit lah dia punya rim. Kalau nak compare dengan Versada punya rim, dia kecil. Kecil sikit. Okey. Dua-dua rim lah sebenarnya dah G-Plus ready kot, kalau tak salah. Cuma tayar je belum G-Plus ready. Kalau nak G-Plus tu kena tukar tayar dulu. Okey, itu saja. Bye.